Halo Mariners, balik lagi dengan gue Wisnu. Kali ini gue ada di acara Jambore Nasional Yamaha Rider Federation Indonesia yang bertepatan di Stadion Persita Tangerang. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin. Saat ini saya sama ketua pelaksana dari Jamnas YRV yang keempat bersama dengan Om Fitra. Om Fitra, boleh dijelasin ini sudah berapa tahun sih usia dari YRV sendiri? Oke, kalau untuk YRV sendiri sebenarnya sudah ada mulai dari tahun 2010, sebelumnya itu namanya YRC. Dan mulai ada nama YRV itu dari tahun 2012. Terakhir Jamnas YRV itu ada di Pangandaran di tahun 2015 bulan November. Dan sekarang kami vakum 4 tahun dan kami sekarang sudah Jamnas lagi hari ini. Jadi ini Jamnas lanjutan dari yang sebelumnya Om ya? Dari yang sebelumnya Om, benar Om. Oke, okay. Om boleh tahu nggak ini ada berapa klub sih di bawah naungan YRV sampai saat ini? Kurang lebih. Kalau sesuai dengan database kita yang terdata itu hampir 800 klub di se-Indonesia. 800? Baru membernya itu sudah masuk di angka 90 ribuan. Itu 90 semua soal Indonesia? Se-Indonesia. Oke, okay, baik. Nah, apa sih kalau boleh tahu tema untuk Jamnas yang sekarang ini nih Om? Temanya apa nih? Kalau tema untuk Jamnas kali ini seperti yang kayak ada di depan, bersatu, berjuang, berkembang. Bersatu, berjuang, berkembang. Ada pesan nggak sih untuk klub-klub yang saat ini berada di bawahnya YRV ataupun yang masih belum ikut di YRV, pesan-pesannya apa nih Om? Untuk semua saudara-saudara saya yang belum tergabung di YRV, segera daftarkan klubnya di YRV provinsi dan kota masing-masing. Tujuannya apa? Kami sebagai pelopor keselamatan yang di bawah naungan Yamaha Rider Federation Indonesia dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang di mana kami sendiri pun juga sudah mengetahui plot-plot dan aturan-aturan untuk selalu safety dalam berkendara. Safety riding, safety gear. Menjadi pelopor keselamatan. Taati peraturan. Stop pengendara ugal-ugalan. Ya, untuk Mola Diners saat ini gue sama Bro Melvin. Ya. Dari Jakarta Aerox. Jakarta Aerox 155 Club. Ya. Kita mau tanya nih, yang pertama Bro Melvin, kesan dan kesan yang ikut acara atau event yang diadakan YRV untuk Jamnas yang keempat, gimana nih kesan dan kesannya? Ya, kesan-kesannya sih ini bagus ya. Dan kita kedua juga apalagi dengan semua klub ini pada ngumpul, silaturahmi makin kuat. Dan kita juga kita juga nambah pertemanan juga untuk sesama antar klub maupun komunitas gitu sih. Oh gitu ya.